baby ya, nung baby kan sebelum ada dulu sih bisa sama asuran. Kenapa kamu kan pakai masker? Enggak, jangan. Aku pakai masker. Jangan maju malam tuh. Suripik tuh. Ini okay. Masalah sih banget buat Palestina. Jadi mau jalan lagi. Tadi habis podcast juga. Jadi bagi-bagi waktu. Ya. Buat tadi soal gimana tadi udah pagi dipotong rambutku sampai kelotos gimana tegur? Ya lucu, aku belum sempat ketemu lagi karena memang aku kan lagi batuk. Aku gak mau sampai dia kena. Kan kalau bayi itu rentan banget. Jadi aku bilang sama kakak, bunda sembuhin dulu batuknya, rafurnya supaya gak parah, karena kemarin keluar pulang dari rumah sakit kakak tiba-tiba mungkin karena terlalu ramai juga, terus ada aku kepulang, aku mungkin dapat dari mana-mana gak tahu, tiba-tiba aku flu batuk gitu kan, di karena habis dari rumah sakit kakak aku sempat ketemu orang lagi tuh, mungkin di daerah di situ lah, di mana lah. Akhirnya aku takut untuk misalnya ketemu baby ya, nung baby kan jadi sebelum ada dulu sih bisa ketemu sama asura gitu. Kakak, kamu kan pakai masker? Enggak, jangan. Aku pakai masker. Kesehatannya seperti apa, Bunda? Kompak dong, kita selalu kompak. Alhamdulillah, selalu kompak. Alhamdulillah, dengan kehadiran kelahiran baby Azura bawa suatu, apa ya, udah Amina kemarin, sekarang Azura. Alhamdulillah, tubuhnya lengkap, semuanya datang. Itu sesuatu hal yang Masya Allah banget. Jadi, anak ini membawa kita. Jaga kesehatannya seperti apa, Bunda? Mungkin kan lagi bareng. Insya Allah, ini gak tau sih. Mau lagi bareng, rencananya tuh aku tuh udah haji juga 6 tahun yang lalu. Aku lupa sih, exact 2 tahunnya ya. Nah, aku tuh dapat sebenarnya di 2024. Nah, tapi kan Aurel sama Mita, kita bareng aja di 2025, karena bibinya masih kecil. Jadi akhirnya aku minta di 2025. Insya Allah, 2025 aja. Dan mudah-mudahan bisa bareng sama yang semuanya. Kita jaga kesehatannya seperti apa, mungkin lagi batuk. Iya, aku tuh emang lagi ada masalah dengan insomnia, masalah gak bisa tidur. Kalau sakit tuh enggak, alhamdulillah sehat. Cuma memang masalahnya dengan gak bisa tidur. Ya, Bunda mungkin udah punya cucu dua nih, Bunda. Alhamdulillah. Kamu minum obat gak sih kalau insomnia, Bunda? Kalau minum obat gak sih kalau insomnia gini?